Bupati Kabupaten Bangka Mulkan menghimbau nelayan waspada saat melaut karena saat ini cuaca ekstrim. Saat ini gelombang tinggi sedang melanda perairan Kabupaten Bangka. Sejak beberapa pekan terakhir, kondisi cuaca di perairan Kabupaten Bangka dan sekitarnya ekstrim, di mana ketinggian gelombang air laut mencapai 2 meter lebih. Menghadapi cuaca ekstrim, nelayan pun dihimbau untuk waspada. Bupati Kabupaten Bangka Mulkan berharap, setiap nelayan yang akan berangkat melaut mencari ikan agar dapat berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, agar keberadaan nelayan dalam mencari ikan dapat dipantau. Kami sangat mengharapkan kepada nelayan agar ada suatu kehati-hatian. Betul bahwa kita dituntut oleh mencari nafkah di dalam untuk menuju rumah tangga kita, tetapi juga kita harus melihat situasi dan kondisi. Mungkin kan katakanlah nelayan kita mungkin kemarin sebagai profesi nelayan mungkin dengan cuaca yang sangat ekstrim, gelombang yang sangat ekstrim, mungkin bisa beralih kepada mungkin usaha-usaha yang lain. Adanya peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG terkait cuaca buruk yang melanda di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di perairan Bangka, diharapkan nelayan Kabupaten Bangka menjadi waspada. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan, iNews melaporkan.